Hello guys, welcome to Sarina, the window of Indonesia. Sekarang kita lagi ada di depan Mall Sarina, tepatnya di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat. Nah, seperti kita tahu ya, kalau Mall Sarina ini adalah pusat perbelanjaan pertama di Indonesia yang baru aja selesai direnovasi. Yuk kita mau keliling melihat wajah barunya Mall Sarina. Go! Guys, kita keliling ya di depannya Mall Sarina. Ini ada yang menarik perhatian aku nih. Kalau biasanya kan mall itu dikelilingi sama pagar ya. Tapi di bagian depannya Mall Sarina ini, mereka itu nggak pakai pagar yang tertutup tinggi. Jadi langsung ada akses masuk. Jadi para perjalan kaki dari Jalan MH Tamrin itu bisa langsung masuk ke aksesnya ke Mall Sarina ini. Yuk, kita masuk pelan-pelan jalan ke dalam. Ya guys, aku mau ke area bagian depannya Mall Sarina ini. Ya, ini ya. Cakep banget ya guys ya. Wow, ada tangga-tangga. Terus kalian bisa foto-foto di situ. Duduk-duduk santai, terus ada juga dikerja duduk di situ dong guys. Enak banget ya. Jadi kalian bisa naik tangga dari sisi kiri atau dari sisi kanan sebelah sana. Kita memutar lagi ya. Ini open space-nya tuh lumayan luas loh guys. Jadi ada beberapa akses bagi pejalan kaki yang bisa langsung masuk. Jadi di depan Mall Sarina ini ya, taman-tamannya ditanami dengan pohon asli Indonesia. Kita bisa lihat ya, dikasih informasi nama pohonnya apa di setiap pohon-pohon di sini. Ini kopi, Jo. Filosofi kopi. Kalian bisa beli kopi, sambil nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, minum di sini. Nah, ini sisi sampingnya ya. Guys, kita mau duduk santai ya di area taman. Nah, aku mau duduk di sisi sini nih. Wow, enak banget ya. Duduk santai sore-sore, anginnya lumayan. Sambil ditemani dengan view gedung-gedung kota Jakarta. Nah, aku mau kasih tau kalian nih. Di sisi sebelah sana, itu adalah gedung parkirnya. Oke guys, kita udah masuk ke area dalam mallnya. Seperti biasa ya, sebelum masuk kita tetap harus scan aplikasi Peduli Lindungi. Aku mau menuju ke sana. Wah, begitu masuk langsung berasa ya guys ya, suasana yang lebih fresh, yang modern, tapi tetap ada nuansa-nuansa etniknya. Ini seperti ini nih. Tetap ada unsur-unsur kayu di interior dalam bangunannya ya. Kita mau ke arah relief patung sana sih, yang jadi ikon pusat perhatiannya Mall Sarina yang baru ini ya. Banyak yang foto-foto kan? Kita mau foto juga ya, jauh ke sana. Nah, ini. Ini ya guys ya, relief patung yang bersejarah itu. Nah, patung ini katanya tuh dibangun pada zaman pemerintahannya Presiden Soekarno. Terus patung ini tuh diketemukan pada waktu lagi renovasi gedung ini, tersimpan di lantai dasar, terus habis itu direstorasi ulang dan kemudian dipajang di Mall Sarina yang baru ini. Cakep banget ya. Nih guys, ada sejarahnya Sarina ya. Ya guys, di balik patung relief yang besar ini, ternyata di belakangnya itu ada LED layar yang sangat besar ya. Jadi kalau aku lihat ya, Sarina ini mengusung konsep yang udah modern, tapi juga tidak melupakan nilai-nilai sejarah. Di lantai ground ini juga ada restorannya cukup gede ya guys ya. Enak juga buat nongkrong-nongkrong, ngobrol sama kolega, santai-santai. Bagus ya konsep.
restorannya di sini. Guys, kita mau naik ya, menuju ke lantai 1. Ya, sekarang kita mau naik dari lantai dasar ke lantai 1. Ya guys, sekarang kita udah ada lantai 1 ya. Jadi di Mall Sarina ini udah ada 3 lantai yang udah aktif. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2, sama lantai 3. Terus tadi aku dapat info dari kakak yang di bawah, katanya tuh nanti akan ada lantai 4, 5, 6 yang dalam proses pembukaan. Nanti mungkin lantai 6 itu akan dijadikan museum. Keren banget ya. Kita nanti jalan-jalan kalau udah jadi museumnya ya. Ini guys, di sisi kiri kita ini ada Depth Store ya. Jadi Mall Sarina ini di sisi kirinya dari lantai paling dasar sampai lantai atas itu isinya semuanya Depth Store. Baru dari sisi kanannya itu ada restoran dengan yang lain-lainnya. Kita mau lanjut ya, naik ke lantai 2. Nih guys, aku udah sampai di lantai 2 ya. Ada yang menarik perhatianku. Jadi di sini tuh masih ada eskalator asli dari bangunan pertamanya dulu yang nggak dihilangkan, ya cuma udah dinonaktifkan. Jadi kita masih bisa ngelihat ya. Ini loh eskalator mini ukuran single yang masih ada sampai sekarang. Ya guys, Sarina ini kan slogannya tuh The Window of Indonesia ya. Nah kenapa ternyata Sarina ini konsepnya itu sebagai pembuka akses guys bagi masyarakat luas sama dunia yang tertarik dengan dunia kreatif. Sekaligus Sarina ini juga sebagai showcase-nya untuk produk-produk industri kreatif tersebut. Nah, bagi kalian yang mencari produk-produk lokal, kalian bisa langsung ya belanja ke Sarina ini. Nih guys, kita di lantai 2 ya. Nah, di sini tuh ada satu restoran yang udah buka. Nah, tapi ada beberapa tenant yang masih belum buka ya. Semoga bisa segera buka ya. Kita mau muter ke lantai 2. Ini aku suka banget guys, dengan kayu ini. Bikin mallnya tampak lebih cantik. Ini Sarina Premium Designer. Oh, cakep ya, udah butiknya Premium Designer. Kita naik ke lantai 3 ya, Jo. Yo, sekarang kita mau naik lantai 3 ya, yang ada rooftopnya. Ternyata eskalator itu ada di sisi yang sebelah Depth Store ini, guys. Kita masuk dulu ke Depth Store. Kita naik ke atas. Rooftop. Oh, namanya sky deck guys, bukan rooftop. Salah ya. Nah ini sisi sebelah sini. Nah ini guys, kita udah sampai ke skydeck-nya ya. Asik banget ya, tempatnya super nyaman buat nongkrong sore-sore. View-nya juga luar biasa. Wah, ini seru banget ya guys ya, nongkrong sore-sore di sini ya. Anginnya semilir, terus disuguhi pemandangan yang luar biasa ya. Wow!
Nah guys, kita udah selesai jalan-jalan keliling mall. Ya, kita sekarang mau makan, udah lapar ya. Kita mau turun ke bawah, mau cari makan di bawah ya. Yuk, kita turun ya.